Namanya Setu Baru. Setu itu yang dianggap paling angker. Sering kejadian ya kayak orang mancing, tahu-tahu ada di tengah. Oh, tadi saya banyak lihat ada yang mancing ya, Pak. Memang sering kejadian itu apapun yang kita ucap, misalnya saya pengen tahu nih buayanya naik ya. Itu memang nyata. Yang di sini itu bukan binatang asli, tapi itu semua makhluk gaib ya, siluman. Yang penting kita ya kalau nuhunnya ini ya agak bagus. Kalau kita menantang dia pasti bakal keluar. Tapi memang banyak Pak yang mengunjungi yang lagi mancing gitu. Banyak. Penasaran kayak ngomongnya ngasal gitu terus langsung dan Bapak melihat langsung. Itu kejadian nyata. Dia tiba-tiba udah ditarik aja. Ditarik. Tapi ya sempat ada yang juga mungkin udah bagian di situ, tapi nggak di situ, tapi sampai di rumah pun dia meninggal. Pas di tempat dermaga pintu masuk. Pintu masuk kan? Oh, pintu masuk. Air keluar, masuk. Karena dulu masih luas kan, masih belum ada rumah, masih hutan belantara lah kasarnya. Jadi itu dibikin tempat karena bagus, dibikin buat panggungnya, panggung peresmian. Iya. Kalau pada saat itu yang lihat, tapi kalau pernah kejadian siang itu yang lihat banyak pemancing. Banyak, bukan hanya itu aja. Bukan satu dua, itu puluhan. Sempat sendiri saya pun sama. Pernah. Pernah mancing. Gimana itu Pak? Ya ini arealnya lari sampai sana turun gitu, tapi nggak ada ombak. Nggak ada ombak. Cuman bentuknya ya dia. Besar. Seperti buaya ya. Betul. Buaya iya, putih. Warna putih. Jadi memang tampak dari air gitu terlihat ya. Iya. Jadi berjalan. Oke. Okay. Nah di atas air sampai pas di ujung tempat dalam dia turun udah nggak ombak. Yang saya tahu persis itu pintu masuk pas jembatan. Iya, pintu masuk pas jembatan. Jembatan itu kan ini saya juga nggak ngalamin, tapi orang tua saya cerita itu jembatan itu pusaran Setu. Jadi paling terdalam, makanya jembatan itu selalu retak karena dia ada lumpur hidup. Oh. Nah, di situ yang nempatin siluman buaya putih. Sempat kejadian ada kebetulan orang sini lagi acara lomba mancing, dia ngucap kata, "Kalau saya juara, saya bakal blah-blah lah kasarnya gitu, apa selamatan." Ternyata enggak. Dia sampai berapa bulan dirasukin perempuan itu, hampir 6 bulan dia sadarnya dibawa ke pesantren, diinapin 3 bulan. Tapi ya sekarang masih kayak gitu. Masih kayak gitu karena memang enggak jaga omongan ya. Iya. Nah, itu namanya si Neng. Di bawah jembatan itu siluman buaya putih.